Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacutna bertanya anaba, siro saksi buno wajib ganyan getobat kadar situn. Deman limong rode ganyan galom acara nikah saksi tersebut karuh di dalam pasek kembali. Sementara yang dupu paseknya cuma drow tuh. Nyan bagaimana terhadap diri drow ganyan? Ya. Kemudian sawatru masalah tauhid sabu. Enna batas kamu awam aba menuntut ataupun mengetahui tentang ilmu tauhid. Ya, batas ni. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, kata-kata saksi buno agaknya urung adil atau agaknya kelepasan tapi kah ketaubat, yang intinya agaknya adil. Jadi ketika saksinya adil, lantas pasal kembali, pasal kembali mengrotuk kena pernikahan pasal belum yang nak depu roh sebagai agak mana depu kiban hukum terhadap saksinya benar lah. Jadi hukum terhadap saksi yang kah ketepu roh ke pasal haram untuk diterima apukun tawaran menjadi saksi nikah. Harum. Pernikahan tersebut jika urang lain hana gedepu saksi dalam kondisi pasek, pernikahannya hukum sah secara zahir. Makna sah secara zahir pua. Jadi ketika berlangsung pernikahan kasah enggak anggapnya sebagai suami istri, berarti awaknya kaji mutafat dua, menyana berlaku hukum Islam hanya enggak drop sebab kasah nikah, kan kah? Tapi secara batin dikarenakan saksi puno cacat cacat dengan sebagai saksi, secara batin hana sah. Karena secara batin hana sah, jadi secara batin nyo pergaulan yang terjadi antara lintu ngendara baru dalam pernikahan tersebut terjadi hubungan intim umpamanya, nyo pada hakikatnya zina. Tapi karena awaknya dua lintu ngendara baru hana hidup punya saksi pasal awaknya hana cacai dua yang tanggung cacai mendung saksi puno karena hana gebi terong sebagai rumpate. Jadi nya hati-hati. Jadi minyo memang tanyo ragu tu nyonyo status dro tu. Ragu tu menjadi saksinya hanya perangkaoi. Hanya perangkao sebab kalau nak puno lebih rendah tingkatan adil yang disyaratkan pada wali dibandingkan dengan tingkatan adil yang disyaratkan pada saksi. Nah, benar. Jadi hanya tak terima tawaran untuk menjadi saksi menyota rasa roh tu jino hana bere. Walaupun untuk nikah gop urung yang melakukan pernikahan yang geknya han dosa tu karena hana depu, tapi itanya tanggung masalah ji. Bahkan nah hukum disebut dalam kitab apabila setelah pernikahan langsung nah pengakuan atau panjang-panjang lepas pernikahan ka di mengaku urang yang jadi saksi buno bahwa wateji hidang saksi nyan ji pase nyan begitu kai mengakunya wajib terhadap hakim untuk dipisahkan darah baru ngelintunya, wajib dipisahkan suami istri tersebut karena kanyata dino ketika terjadi pengakuan dari saksi bahwa nikahnya hana sahwai. Oh hal yang kau berlangsung misalkan 12 tahun misalkan nikah baru gaknya mengaku kau sadar betul-betul kakak 12 tahun lang masanya terjadi hinan hubungan intim antara uragam ngurina kakak terhadap uragam ngurina yang upumah dua upumah lah kama anak yang lahir subhat hana kira anak dina tetap berhubung kepada urang agam tersebut. Jadi yang bermasalah saksi pun orang sakai tapi begitu kaga bitele saksi nyo baru hanjik lim sepat dua nyan mi agum sepat lom gelakukan hubungan lom dua nyan baru dosa yang likut kakak hana dosa ya, depu maaf karena hana depu. Ya benar. Jadi makanya nak bergaul nya hati-hati. Ha. Kajalah eh. Jadi harum hukum je. Kemudian pertanyaan yang ke-8, nyo ka di luar konteks tanya tapi hana masalah karena saya penting. Pukun menteng kita mong dalam pukun ruang lingkup tasdafi. Tasdafi na tauhid. Yang baik luar lingkup tersepi saya nak tanya toh cocok pemimpin Aceh untuk birun kali ini terpilih so pati birunnya yang wallahu alam hanam tusoi lu karena yang kau urusan lu dan di luar konteks tersepi nya urusan tu masing-masing.
Jadi dina batas kita belajar ilmu tauhid yang wajib. Menya belajar ilmu tauhid yang wajib adalah dum batas fardu'in, yang wajib untuk per individu mukallaf. Menya masing-masing ketanya orang yang kamu kalah balik dan berakal hana selesai lom kita belajar tingkat fardu'in, yang ketanya menteng dosa dan menjadi fasik gara-gara hana tak belajar ilmu fardu'in. Kan menjadi fasik uku gara-gara hana semua angkernya, gara-gara hana tak belajar tingkat fardu'in, gara-gara ni hana juga fasik tu. Hana mencari utar. Toh menya dalam bidang tauhid. Dalam bidang tauhid yang wajib dengan tingkat fardu'in tak pelajari adalah ukuran taturi dalil ijmali dalam setiap permasalahan akidah. Ya, dalil ijmalinya adalah dalil yang sifat jih umum, dalil yang sifat jih global. Lagi tengok tak tepuk sekali dalilnya, tapi hana tahu oh dari sisi tah atanya menjadi dalil. Misalnya mana? Ini contoh dalil ijmali. Itu yang leh urang mak tanya. Menurut dron na Tuhan ku hana. Tak jawab lagi tanya. Na Tuhan. Tah bukti na Tuhan. Maka ke pegawai alamnya bereal. Alamnya bereal kerana kerana gunung kaku puja kita yo. Yo yo bukti na Tuhan. Yang tak jawab. Itu yang lom. Dari segi tah ne pahami bahawa na alamnya itu tunjuki itu nyok kepada na Tuhan. Umanya yang kahang tu oleh. Ya, yang kau kuasai dalil ijmali kan. Jadi dalil yang enggak ajukan dengan yang kah dalil secara umum mano? Tah bukti na Tuhan, na alamnya. Yang dalil ijmali. Yang mia bak sifat wujud iaitu sifat wujud Allah Taala, yang enan tak pahami dalil yang kaglah de dalil ijmali. Ya, mia mampu tak pahami lebih dalam lom, bai tanya yang jino, tah bukti jino na alamnya menunjukkan kepada na Allah. Mampu tak jawab? Ai mano? Alamnya yuh golom nai kan bisa saja jihna bisa saja hana 50-50 nai mengkluh antara na hana jihna jihana teman watai mengkluh jihna jihana kakenyataan jinona mungkin teman na keroy but sedangkan beno santut antara na hana nya pasti na yang tukang pukuat untuk jih buna karena beno antara na hana nyo hana yang unggul santut kagupu unggul kuna sehingga kenyataan jino kau kana alamnya. Ya pasti lah yang tukang pernah lagi. Ya, yang kagak lihat tak peduli ya. Ya, benar. Yang kalau berhenti ulam, punya tingkat fardu'in kan ikatnya rendah lom. Eta tupu mentang na alamnya sebagai dali ke na Allah. Yang kagaklah kita yang dali ijmali. Berarti punya ibawahnya yang lakukan taklid. Ya, yang berbeda pendapat ulama tentang sah keimanan tu. Tentang sah keimanan tu. Pukul minyak taklid mana? Lagi kita tengok tajazam, tak yakin tentang sesuatu permasalahan dalam akidah, tapi dalil mukufun tak turi. Baik tanya, iron na Tuhan Tuhan nama Tuhan. Na, so Tuhan Allah. Tahu buktinya nampak kita tanya. Pokoknya ilung ada ngetak tak, ilung berangkapan menteng ngesiksa, tetap ilung yakin na Tuhan. Yang baik tanya, pakon tahu bukti na Tuhannya hebat jauh. Yang kau taklid. Jadi nyan mengikuti pendapat yang kana tanpa tatupu dali kan nyan tentang sah keimanan ngitanyo berbeda pendapat para ulama menurut Imam Sanusi dan Ibnu Arabi hana sah iman teo hana sah iman tapi pendapat yang kuat nyan pendapat hana kuat ma. Tapi pendapat kuat di kalangan ulama tauhid iman ngitanyo urang yang taklid sah cin iman tu. Tapi kita nyo berdosa dikarenakan hana tak lakukan nazar, hana tak lakukan kajian untuk mampu dah pahami dalil. Yang berdosa. Nah, benar. Jadi, yang pendapat kuat, yang pendapat kuat. Jadi, meskipun berarti pendapat kuat sah iman, tapi yang perlu kita sampaikan ini putra, keimanan kita nyo yang berada dalam konflik pendapat ulama. Nah ulama yang pegang hana sah. Yang mia betul pendapat ulama yang pegah hana sah iman tanyo pakai urang yang orang kiamat yang mia betul pendapatnya ha benar meskipun pendapat kuat menyatakan sah mia pendapat kuat beno gepahami bab hadis kan nah hadis kun nabi ahwate tamang surga ubina manusia yang tamang dalam surga kabeh lawak dung kabeh lawak manusia ga adu manusia semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir dunia
gelawa mendung. Dan salah satu nikmat hina yang gebi, rahmat yang gebi ke umat Muhammad kan. Umat Muhammad yang pertama ke dalam surga, sehingga ketika penduduk surga, penghuni surga, gedang dalam bentuk saf, ya, gedang dalam bentuk saf, ini hadis no? Dalam kitab Dusuki ke bukan? Penduduk surga gedang dalam bentuk saf, jumlah umat Muhammad dari seluruh penduduk surga terdiri dari 80 buah saf, sedangkan jumlah mendum penghuni surga wate gedang dalam bentuk saf serta 20 buah saf. Jadi serta 20 buah saf penghuni surga no? 80 buah saf diisi le umat Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammadnya 2/4 penghuni surga, 2/4 penghuni surga. Enggak? Ahwata takalan jino jumlah umat Muhammadnya ditat terbanding dengan jumlah umat Nabi awal. Ya man. Ditat sebagai bukti mano? Dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah, jumlah manusia yang ketemang dalam surga ditat terbandingkan dengan jumlah manusia yang ketemang dalam neraka yang ke Nabi. Dumna diji 1/999. Maknanya dia pun Allah wate kagene pertama urang dalam surga dan neraka ge mia tapegah secara sederhana beno ge tumpuk-tumpuk le serbe-serbero. Ya ino serbe-serbe dari serbe-ro nya yang tumpuk-tumpuknya si kurung utuh, si kurung puluh, si kurung roh gecok ke pertama dalam neraka. Si roh yang gecok dalam surga, si roh gecok ke pertama dalam surga. Ya benar. Dan mendungnya. Jadi sama dengan wartanya kan? Resah sahabat Nabi. Resah sahabat Nabi ya. Resah mana? Apakah sahabat Rasulullah ya Rasulullah kibang cerah mamanya kan? Minyon dari si roh nyan. Si roh saya kaya gecok ke pertama dalam surga. Si kurung utuh, si kurung puluh, si kurung dalam neraka. Mungkin kemonyo roh dalam si roh nyan. Ya ke masalah tu? Berapa masalahnya? Ya tanya hoi temang pulang kalangan kurung tuh kurung pelih kurung atau yang menjadi sironya sebab waktu kat sironya pilihan kan? Tak pasti pilihan dari terbaik kan? Menjawab di Nabi yang duduk menghibur dapat kukun gada susah sahabat. Menjawab di Rasulullah buat tanya. Hana pupu baik susah kata sahabat lum. Ha, jumlah kata untuk hidih dalam surga 2/4 penghuni surga. Ya benar. Baru senang sahabat. Pakon karena ahwate lagi nyan berarti rame ketanya umat Muhammad untuk yang tamu dalam surga dengan umat-umat lain. Jadi bisa saja untuk kadang-kadang yang siro dari tumpuk-tumpuknya nentu bukan rame tumpuk yang gecok ketanya tak bandingkan dengan umat awal. Le tumpuk ya lagi nyan. Ya benar. Jadi menunjukkan dari hadisnya bahwasanya 2/3 penduduk surga itu diisi oleh umat Muhammad. Menunjukkan hina putra bahwa ramai tak umat Muhammad nyo yang temu dalam surga. Maka menyeramai tak umat Muhammad yang temu dalam surga, sedangkan umat Muhammad terbandingkan dengan umat lain jumlah umat Muhammad nyo di tentet saja, berarti dari kalangan umat Muhammad nyo ramai tak dari umat nyo juga yang temu dalam surga. Cuma umat Muhammad tak itu yang mufum tauhid secara dari ijmali dengan yang hana mufum solo. Ha. Sang lo yang hana mufum tingkat dari ijmali. Maka tamang di dalam surga kau apa? Maka gecok di kesimpulan oleh ulama dasar yang diasisinya sebagai pendapat kuat bahwasanya yang hana mufum dali ijmali pun yang na tamang di dalam surga. Na tamang di dalam surga berarti kasah iman. Teman pajan tamang, yang pajan tamang yang bentenyo, yang tenten na tamang. Hai sebab orang yang hana jelah dali ijmali, hana gelah dali ijmali puno, dosa orangnya menurut pendapat kuat gara-gara hana lakukan nazar, gara-gara hana lakukan upaya mencari tahu dalil. Yang dosa. Oh, macam dosa tentak, tentak lah mereka ada. Ya, nah, tamang katnya. Cuma, pajan tamang, yang wallahu alam. Pukul dia getuk tiuro ele, dia getuk titun, dia getuk 7,000 tun, kerana paling trip. Getuk dia dalam surga, yang kita nyawa mu'min kan, paling trip getuk 7,000 tun. 7,000 tun paling trip getut dan 7,000 tun yang pun kan hitungan tun ini dia ya menan kan hitungan tun ini dia hitungan ini fiuro pukun fiuro surga minyak kepegah dalam hadis fiuro surga ukuran ini 1,000 tun ini dunia 1,000 tun ini dunia
yang dijelaskan dalam hadis juga. Bak doa Nabi. Dina sabuh masalah tentang permasalahan yang berhubungan dengan umur dunia. Kan? Jadi dipegahli Nabi dalam hadis bahwa umur dunianya 7 ribu tahun. 7 ribu tahun dan diutus Nabi bak ribu yang ketujuh. Bak ribu yang ketujuh. Menyatakan jina pukun hijrah Nabi mentang ke 1,098 tahun. Sedangkan Nabi Ibn Noah berada bak ribu yang ketujuh, seharusnya genap tahun ketujuh ribu ke kiamat dunia. Menan mia terpahami dari hadis. Kah? Mia terpahami dari hadis lagi nya. Nah, padahal jino kalewat mertu tahun ko kaita mong lam tahun yang kapur tu sekian lebih tu. Rupanya nah hadis Nabi yang lain. Gepegah li Nabi lang hadis yang lain. Arju ummati allai ya'juza min rabbiha nisfa yaum. Nya ke Nabi lang hadis. Saya mengharapkan selalu pada umat saya, jangan mereka letih, jangan mereka lelah untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah umur dunia ini setengah hari lagi ke Nabi. Setengah urutu, tiga urutu. Gejabarkan oleh para ulama, kiban makna tiga urutu inan? Tiga urutu inan yaitu tiga uru akhirat. Teman-temanna, gejelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah 500 tahun. Gepegah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah, memang niat ujino berarti ka getanyo berada dalam masa bonus. Lang masa bonus mertu dunia. Ya, jadi yang perlu pegah kaitan ini adalah bahwa si uro akhirat terbetul kebukti yang pat kepegah li Nabi dalam hadis arju ummati min ummati allayajuza min rabbiha nisfayau. Nah, lung harap ba umat lungnyo baik lemah-lemah dimohon pada Allah begitamah li Allah umur dunianyo sikhanurotunya lima tahun. Ya, mana waktu dijelaskan oleh para ulama. Jadi puke siuro ini ganzu yaitu 1,000 tahun umur dunia atau 7,000 tahun umur akhirat yang minta kali dengan umur dunia hai hanse ruang lang kalkulator. Ya, benar kan? Jadi yang perlu sampaikan menomi urang yang hana yang ia tu kan urang yang bertauhid melalui cara taklid ikut-ikut gok nyan menurut pendapat kuat ulama memang iman gak nyan sah tapi gak nyan berdosa gara-gara hana gelakukan nazar.